Okay, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Dalam video kali ni aku nak cakap tentang ekonomi, subjek ekonomi, bukan ekonomi negara. Aku nak cakap secara ringkas, seringkas yang boleh lah. Aku pun bukannya pandai sangat dalam subjek ni, tapi aku just nak bawa kepada orang yang tak tahu langsung apa itu ekonomi. Okay, ekonomi ni dia macam, dia selalunya, dia basically dia ada dua benda. Satu, antara permintaan dan penawaran. Dia dipanggil DD dan SS, iaitu demand and supply. So apa-apa yang berlaku dalam pasaran, ia dipengaruhi oleh demand dan supply. Okey, aku bagi contoh. Macam contoh sekarang ni, contoh ada satu kereta MPV. Sekarang ni ramai di populasi di negara ni sebab dia buat keputusan untuk melahirkan lebih banyak anak. So demand untuk kereta-kereta MPV ni akan meningkat dan kereta-kereta yang kecil ni akan menurun. So automatik bila demand meningkat, supply untuk kereta-kereta ni akan meningkat juga. Apabila supply ni meningkat, ia akan meningkatkan harga di pasaran. Bila harga di pasaran meningkat, permintaan untuk kereta-kereta yang MPV tu akan menurun kembali. Apabila permintaan menurun kembali, kuantiti akan meningkat semula. So dia dapat mencapai titik keseimbangan dengan proses-proses tersebut. So dia bermain di situ lah. Harga akan naik, harga turun, kuantiti meningkat, kuantiti turun. Yang ni semua dipengaruhi oleh apabila permintaan meningkat dan permintaan menurun, penawaran meningkat dan penawaran menurun. Dan dia terdapat juga faktor-faktor luaran, seperti macam apabila pendapatan seseorang tu meningkat dan terdapat kemajuan teknologi, di mana penawaran ditawarkan dengan lebih banyak barang. Sebab bila teknologi meningkat, dia boleh produce lebih banyak barang dengan kos yang rendah. Dan of course dalam ekonomi ni terdapat kos lepas lah. Kos lepas tu dia simple je. Kos lepas tu macam contoh, kalau kita nak kita ada RM5, kalau kita nak makan nasi goreng, kita terpaksa melepaskan contoh ayam satu ketul. Macam tu lah. So kalau macam kita nak benda tu, kita terpaksa melepaskan satu. So kemahuan manusia ataupun kehendak manusia ni sentiasa tidak terhad. Dia sentiasa ada, tapi apa yang terhad adalah sumber-sumber dia punya resource. So macam contoh, kalau macam ada 100 liter susu getah tu, contoh 25 liter tu boleh menghasilkan satu tayar kereta. So bila ada 100 liter susu getah, kita hanya menghasilkan kosong jumlah untuk tayar kereta. Apabila kita telah menggunakan 25 susu getah tu untuk menghasilkan satu tayar, susu getah akan turun kepada 75 liter, iaitu kita hanya ada 75 susu getah dan mempunyai satu tayar kereta. Apabila kita menghasilkan dua, kita hanya mempunyai 50 susu getah, 50 liter. So bila dah sampai kosong, kita dah ada 4 tayar. Maksudnya kita ada 4 tayar, kita telah menggunakan 100 liter susu getah tu. So macam tu lah ekonomi dia berfungsi. So basically yang tu benda yang paling asas dalam ekonomi. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share.